Halo, jumpa lagi dengan saya, teknisi elektro Tobelo. Oke, kali ini saya akan mau mengenalkan kawat email yang biasa saya gunakan untuk menggulung spool atau voice coil speaker. Ini baru datang dari Tangerang. Pesanan saya, ya, di sini saya akan membuka lapisan kemasan. Di sini dikemasi secara rapi. Oke, ini datang langsung dari Tangerang. Saya belinya di toko Tokomut Official Store. Alamatnya ada di Kota Tangerang. Oke, saya masih membuka kemasan ini. Di sini masih dilapisi dengan dus. Oke, saya akan langsung membuka isi dalam kemasan ini. Di sini saya ada pesan 8 ukuran, ukuran dari 0,15 mili sampai 0,35. Oke, ini ya. Inilah isi dalam dari kemasan ini. Oke, di sini ada 2, 4, 6, 8 gulung. Oke, dan kawat ini mereknya Supreme. Supreme. Tipenya EIW kelas AL, tahannya sampai 200 derajat Celcius. Nah, oke, yang di sini saya kerjakan karena saya sering lupa ukurannya, jadi ukurannya saya potong lalu saya tampalkan. Oke, seperti ini agar nantinya saat menggulung saya langsung mengetahui kalau kawat ini ukurannya berapa mili. Oke, di sini ukurannya saya ambil langsung dari merek atau logo yang sudah ditaruh di gulungan kawat ini. Tinggal saya potong kode ukurannya. Oke, seperti ini yang saya lakukan. Ya. Oke, penjelasan sedikit. Kalau ini tembaga, kawat tembaga murni yang dilapisi dengan lapisan insulasi yang sangat tipis. Saya gunakan ini untuk voice coil speaker yang membutuhkan kumparan kawat terisolasi yang rapat. Oke. Tipenya EIW kelas AL 200 derajat Celcius. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar saya semakin bersemangat membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih.